Pak, enggak, Pak. Baik, rekan-rekan media sekalian, setelah tadi kita rapat di kantor Gubernur Jawa Tengah ya, ini rombongan masih lengkap, ada Bapak Gubernur, ada anggota DPR, ada Ibu Kepala BMKG, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam hadir sini di Desa Gempol, Kecamatan Pelangi, Kampung Gempol, Desa Dorang di Kabupaten Jepara ya, untuk melihat langsung yang terdampak ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai surut, yang semula di atas 1 meter tadi penjelasan warga, sekarang sekitar ada di bawah lutut ya. Ada 200-250 orang pengungsi, tapi sebagian juga sudah kembali membersihkan rumah masing-masing. Tadi tentu saja juga kita berikan bantuan kepada para pengungsi. Penyebabnya yaitu Kaliwulan. Kaliwulan jebol, jebol di beberapa titik. Kemarin Demak belum jebol, di sini yang tinggi ya. Sekarang Demak jebol, jadi airnya belum sampai sini sudah keluar duluan di Demak. Nanti kita juga akan meninjau Demak ya. Informasinya lebih parah. Nah, mudah-mudahan juga segera tanggulnya bisa ditutup sehingga sumber masalahnya bisa selesai. Kawah yang pusuk kan ada 150 hektar. Kita masih punya bantuan yang tahun 2023 ya. Mungkin satu minggu ini bisa dicairkan. Untuk yang 2024 itu dibantu nanti lewat skema asuransi Jasindo. Kemarin sudah disepakati untuk 2024 tetap dilakukan penggantian pada masyarakat yang gagal panen, cuma mekanismenya lewat Jasindo. Seperti itu. Ojo lali lo di-follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.